Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal bermain game nih JRS New Era. Dan ini aku bikin video ini habis MT guys ya, habis maintenance atau habis ada pembaruan. Nah jadi gitu, jadi update-nya tuh apa aja. Jadi tadi tuh update buat masukin ninja itu ya, Sasuke Wanderer sama Uchiha Shin. Nice. Jadi kita bakal coba lihat dulu. Jadi buat kalian yang belum tahu, Sasuke sama Uchiha Shin itu bakal masuk ke Spender guys. Cuman aku nggak tahu konsepnya ntar kayak gimana, karena kalau kalian lihat di sosial medianya Nijiru guys, itu udah ditulis untuk yang Uchiha Shin, dan ini ngebug ya, itu top global gacanya itu ngebug. Dan untuk si Uchiha Shin itu masuk ke gacha pool, jadi bisa kalian gacha sekarang. Nah ini dia ya, Sasuke Wanderer. Jadi sama lah ya, besok kita review sambil gacha guys, besok ya, kalau udah ganti di Spender. Jadi gantinya ntar malam nih. Nah sekarang Uchiha Shin ya, Uchiha Shin, ini dia Uchiha Shin guys. Mana Uchiha Shin ya? Nah Uchiha Shin ini dia. Jadi Uchiha Shin ini sekarang bisa kalian gacha. Kalau misal hoki ya, kalian bisa dapat langsung, nggak usah dari Spender. Cuman kalau untuk yang Sasuke itu untuk sekarang itu cuman bisa didapetin dari Spender sama VIP Store. Nah jadi update-nya cuman itu guys. Dah, jadi update-nya cuman ninja doang ya. Nah di sini kan sekarang untuk special capture itu ada diskon guys, kalian bisa lihat ya, diskon 30% dan harganya jadi 2086. Dan di sini kalau kalian ngegacha dengan jumlah tertentu, kalian bakal dapet poin. Kalau kalian jadi top 1, kalian bakal dapet Tobirama ya. Kenapa Tobirama gitu loh, sekarang meta UR dikasihnya Tobirama gitu loh. Dan ini kalau kalian klik di sini tuh ngebug sekarang ya. Noh ngebug guys, jadi gak bisa. Nah aku bakal coba ya, aku bakal pakai, gak tahu ntar pakai berapa akun. Kita lihat aja, kalau misal durasinya udah cukup ya aku cuman pakai 2 akun atau 1 akun gitu ya. Jadi ini ada 10.000. Di sini aku cuman mau ngetes aja. Ini di akun Subbreaker, aku mau ngetes red gacha sambil kita special capture yang diskon ini gitu loh. Karena mumpung diskon gitu loh guys ya. Di update Sasuke Wander ini apakah red gacha naik atau enggak ya? Siapa tahu kita bisa dapet itu juga ya, dapat ninja bagus gitu ya guys ya. Oke, jadi kita langsung special capture aja untuk pertama, tapi kita BC dulu ya. Jadi update-nya itu yang dimasukin ke gacha pool ya, itu adalah si Naruto Kyuubi, itu bisa kalian dapetin di gacha sekarang. Terus Human Cloning, terus habis itu Sumire Kekai sama sama Uchiha Shin. Ya, 4 guys. 4 ninja itu dimasukin ke gacha pool. Oke. Cuman aku rada curiga sih. Biasanya kalau dikasih diskon kayak gitu tuh biasanya biasanya scam guys. Biasanya ya. Tapi kita bakal coba aja, nggak apa-apa. Kita coba langsung aja special capture. Berarti kita bisa berapa kali kalau 10.000 gold ya? Berarti bisa 5 kali lah ya, sekitar 5 kalian gitu. Langsung aja ya. Diskon nih, kita coba guys, red gacha naik atau enggak gitu ya. Let's go. Oke, tunggu dulu, hilang dulu. Bentar guys, dapat apa? Oke, jadi ini aku sekalian buat eksperimen ya. Jadi buat kalian nanti kalau yang mau gacha Sasuke bisa tentuin mau gacha di AC mau di SC, terserah kalian setelah nonton video ini gitu ya. Let's go. Kira-kira kita dapat ninja bagus gak? Oke, dapat Neji guys. Ini aku mau nyoba nih guys. Biasanya kalau diskon-diskon gini scam sumpah. Karena lebih hoki kalau AC guys, biasanya gitu. Oke, dapatnya jelek-jelek kan. Gua bilang apa gitu loh. Yamato guys, dapat ninjanya juga dikit sih, maksudnya tuh jelek-jelek gitu loh. Oke guys, kita belum dapat ya. Oke, belum dapat sih. Oke, langsung UR Sage Hashirama. Wah. Oke, first time guys, gacha after MT ya. After MT langsung dapat Sage Hashirama di diskon. Diskon coy. Gila ya. Gila guys. Pakai diskon langsung dapat nih di sini tadi guys nih. Mana tadi? Oh ini dia ya. Mana? Oh ini dia Sage Hashirama nih. Poplar nih ya, Poplar. Sage Hashirama guys. Karena emang nicknya Poplar kan, iya kan. Yuk, lagi ya. Oh, langsung tuh. Full AC, Bang. Enggak SC sekali. Kita jawab-jawab dulu ya. SC sekali. Oke, kita coba lagi guys. Karena diskon kan. Mumpung diskon nih, kita coba lagi ya. Langsung guys. Oke, bentar ya. Tunggu dulu. Oke. Karena ini diskon jadi kita harus nyoba, guys. Nyoba diskonnya ya. Kita udah dapat 1 SS, 1 UR ya. Kita coba, guys. Apakah bakal ampas yang sekarang? Enggak sih, biasanya bisa sih.
Apakah UR lagi? Kalau bisa langsung dapetin jawab bagus biar aku review. Ah, udah. Kalau udah dapet 1S gitu udah, guys. Nggak bakal dapet lagi. Oke. Jadi cuman sekali doang. Dan kasih tahu triknya Bang Messi. Berdoa aja sih, Bang, ya. Oke, jadi masih 5.000. Cuman kita BC dulu ya, guys, ya. BC dulu. Kayak tadi, BC dulu ya, BC dulu ya. Ini aku sekalian ngetes rate gacha di spender apa ya? Ya, ini after MT lah ya. Oke, kita langsung SC lagi, guys. Oke. Dapat apa, guys? Bentar. Oke, dapat Inno ya. Apakah dapat UR lagi? Kalau diskon gitu emang lebih rekomend SC. Karena apa? Dapatnya pastinya ninjanya lebih banyak ya. Karena lebih murah, guys. Cuman kalau untuk hokinya nggak tahu, guys. Oke, belum dapat lagi ya. Dapat apa nih? Akuzu lagi. Gaya 8 get. Kayaknya emang cuma sekali doang sih. Jadi buat kalian gitu ya, kalau SC itu 10 kali kan, itu cuma dapat satu ninja bagus, S1. Ya kalau misalnya udah dapat S, S doang. Kemarin SS, kalau SS, SS doang. Nah, cuman kalau advance, kalau AC, guys, 10 kali itu kalian bisa dapat S bisa 2, SS bisa 2 gitu. Jadi tetap lebih rekomend AC, guys. Cuman karena diskon gitu loh, guys. Ini lebih murah gitu loh. Oke, jadi sisa 2.000. Langsung aja lah aku pakai 2 akun ya. Pakai 2 akun, guys. Coba kita langsung special capture lagi, guys, ya. Wah, penuh kan ninjanya, guys. Lah, kok nggak cukup? Nah, ini gimana sih? Oke, tadi muter-muter nggak tahu sih. Kenapa ya? Cukup skip padahal. Masa nggak bisa sih tadi? Bentar. Lah, kok goldnya nggak cukup kan nih masih? Kan cuma pakai 2.086 kan? Itu goldnya masih 2.100, woi. Bentar, guys. Kok agak aneh ya? Jadi nggak bisa, sumpah. Yaudah, dok terakhir nih kita AC aja ya. Kita udah make 8.000 sih. Tadi aku nggak hitung ya. Tadi beneran make 2.000 nggak sih? Ntar kita coba di akun kedua aja lah ya. Oke, kita sekarang spam AC dulu aja. Ntar di akun kedua lah ya. Di akun kedua aku lebih itulah, lebih detail lagi, guys. Kalau untuk sekarang kita spam aja ya. Oke, guys. Gila. Nah, sebenarnya apa sih? Kok aneh ya? Agak aneh gitu sih. Kan tuh cuma 2.000, harusnya cukup loh. Oke, dapat ninja S ya. Kayaknya red naik sih. Kayaknya nih red naik sih. Tadi ini bener-bener first time banget aku gacha habis MT ya. Oke, dapat Cahaya Sirama. Masih berapa, guys? Jadi bisa 10 kali. Enggak sih, kalau cuma 2.000 enggak 10 kali sih. Oke. Ntar kita lanjut ke akun kedua ya. Akun kedua aku coba juga, guys, apakah bisa. Nih aku mau ngecek poin, enggak bisa. Oke, dapat triple S kita, guys. Wah, red naik sih ini mah. Ini mah red naik, guys. Ini red gacha naik parah. Eh, kita udah berapa, woi? Jangan dihabisin ya. 10.000 aja. Oh, kita udah 10.000, guys. Oke, jadi menurutku sih bagus sih, guys, ya. Oke, kita sekarang lanjut aja ke akun kedua. Aku bakal lihat ya. Itu bener-bener 2.000 bener nggak sih? Kok tadi kurang gitu loh. Jadi dapetin ya, dapat Cahaya Sirama sama dapat Deruta, guys. Oke, kita lanjut ke akun yang kedua sekarang. Oke, jadi ini akun kedua ya. Ya, tadi yang awal tadi kayaknya aku curiga kena scam sih. Aneh sih. Coba, guys, kita sekarang coba special capture. Habis itu kita langsung coba lihat dari spender ya. Coba lihat. Nah, ini baru make 20 gold ya. Kita coba lihat, guys. Apakah tadi kena scam gitu ya? Kita mungkin langsung aja kali ya. BC dulu. Aneh sih. Masa tadi kan harusnya cukup ya. Karena kan goldnya masih tadi. Apakah harus 3.000 gitu loh. Enggaknya aku coba dulu, guys, ya. Di yang kali ini aku bakal coba dulu. Oke, kita sekali dulu ya. Sekali. Special capture sekali dulu. Oke. Oke, guys, kita coba dulu sekali ya. Oke, tunggu dulu, guys. Oke, dapat bagi. Oke. Ini aku cuma mau ngetes dulu ya. Ini BTW kan habis MT kan. Ini nggak tahu, guys, kalau habis MT ya. Mantap sih. Emang rate-nya naik sih. Rate-nya naik, cok. Oke. Kita coba lihat dulu apakah di sini berapa jadinya? 3.000.
3.000 kurang 3.000 dikurangin 20. Berarti berapa? Tadi kita spend berapa tadi? Bentar. Di mana? Woi, di mana? Kalau enggak diskon harganya 29. Ternyata bener ya, kena scam, guys. Jadi maksudnya gimana sih itu? Kan diskon ya. Kan diskon itu. Bentar, guys. Diskonnya emang diskon ya. Nah, ini dia loh. Diskon 30% for special capture. Event time. Bentar. 82. Walah, 00 kenapa gitu loh. Oh, jadi 00 berarti ntar gitu ya, guys. Guys, ini bukan akunnya yang bodoh, guys. Ini gamenya aja yang terlalu cerdas gitu loh. Ya kalau misal entar gitu. Jadi itu kenapa kok ranknya nggak bisa dilihat? Karena emang belum waktunya. Kalian ada tulisannya di sini loh, 00, guys. Ya pertanyaan gue, kalau belum bisa nih, kenapa ini harus dirubah sekarang? Kan bisa dirubah entar gitu kan. Kalau nggak niatnya scam gitu loh. Kenapa harus dirubah sekarang, anjir gitu? Kan bisa entar aja. Nggak sekalian gini aja ya. Ini spendernya gak sekalian aja. Ini ganti gambarnya Sasuke Wanderer gitu. Cuman kalau yang orang yang spendnya sekarang dapetnya tetap Naruto gitu loh. Sekalian gitu kan, scamnya lebih enak gitu loh. Kenapa gitu? Kalau ntar malam itu kan gak usah lu tulis juga, gak usah diganti gitu loh. Udah, kena scam gitu, guys. Kita habisin di Aceh aja ya. Ini scam banget sumpah. Udah. Oke. Rate-nya naik sih, sumpah, guys. Rate-nya naik ya, gara-gara kenapa? Gara-gara scam gitu loh. Jadi buat kalian, kalau jadi ini belum, guys. Ternyata belum waktunya. Jadi diskonnya itu kenapa lagi? Kenapa lagi harus ditulisnya sekarang? Bodoh lah, guys. Yuk kita habisin di Aceh aja lah, guys. Jangan special capture ya. Yuk, special capture kena scam gitu ya. Ternyata waktunya belum saatnya nih. Kenapa harus ditulis? Kalau belum waktunya kan nggak usah itu diganti. Ganti ntar aja kan bisa kan. Pasti ada banyak yang ketipu juga, guys. Mesti ada kan. Coba kalian komen, guys. Pasti ada yang ketipu juga kan. Yuk habisin di Aceh aja ya. Sekalian kita kan ngetes red gacha nih ya. Red gacha spender ini. Red gacha habis update nih ya. Sekalian aja lah. Gilanya udah dapet 1 triple S Kaguya kan. Mantep sih Kaguya, guys ya. Let's go. Oke, 10.000 gold doang ya. Kita udah pakai berapa, guys? Masih ada 5.000. Oke, guys, gak usah special capture. Karena belum ternyata. Kalau misal belum diskon gitu, jujur special capture kayak rugi, guys. Karena apa? Karena 10 kan itu kita dapat 10 ninja kan. Nah, itu yang ninja bagus cuma dapat 1. Tapi kalau advanced capture itu noh. Mantap gak? Mantap. Jadi lebih gacor kayak gini emang, guys. Let's go. Oh, parah, guys. Baru aja mulai ya, kena scam langsung sama GM, guys. Tolonglah, itu enggak usah lah, guys. Diganti-ganti gitu ya. Dapat UR enggak ya? Kali ini dapat UR enggak nih? Dapat UR enggak nih? Oh, enggak bisa kan. Let's go. Oke, kita cuma dapat ninja SS doang. SS doang, cuman gak tahu nih bakal dapet juara atau kagak ya. Masih ada 4.000 ya. Langsung aja lah. Bercuma juga kan. Oke, guys. Nah, langsung aja ya, gak usah diffusion. Ninjanya juga baru dikit sih kayaknya. Let's go. Dapet ninja A, guys. Kena scam, guys. Teori scam GM nih berhasil ya. Siapa dari kalian ada yang ketipu juga gak? Kalau ada coba komen di bawah, guys. Anda gak yang kena scam juga? Tadi aku lihat di Facebook sih kayaknya banyak sih. Kambing lah, guys. Baru mulai loh. Baru update loh langsung kena scam, guys. Parah gak? Oke, dapat ninja S ya. Wah, gak bisa UR nih. Bisa UR gak nih? Pantes aja tadi kan masih gold. Ya kan 2000 kan. Terus tadi yang di video awal tadi kok gak bisa gitu loh. Ternyata karena belum waktunya, bro. Kayak gitu, guys. Oke, dapat ninja SS lagi ya. Mantep sih, ninja SS dapat 3, guys. 10.000 god dapat 3. Mantap. Masih berapa? Masih 2260. Bisa UR gak sih sebenarnya? Oke. Kalau bisa langsung dapat Naruto Kyuubi gitu ya. Keren sih, langsung rival ya sama
sama Sasuke guys, kalau bisa dapat Naruto Kyuubi ya. Oke guys, red gacha sih naik. Red gacha jujur naik guys. Cuma harus pinter-pinter aja ya, jangan sekarang gachanya, tunggu ntar malam guys. Oke. Jadi nggak dapat UR di akun yang kedua, tapi kita udah dapat satu triple S tadi. Lumayan lah ya, dapat satu triple S itu lebih dari cukup sih. Oke, nggak dapat kan? Oke, nggak dapat guys. Oke, nggak dapat. Masih ada 1000, kita habisin aja. Kita dia pengennya pengen Amado sih tadi ya. Pengen Amado doang sih. Oke, nice. Teori scam GM ternyata berhasil. Oke, Ninja S lagi. Terkupikir you are lo. Oke guys, jadi udah habis. Oh, masih sekali lagi ya. Sekali lagi guys. Ah, udah gak habis. Oke, jadi kita nyoba dua akun nih guys ya. Parah guys, kena scam semua guys. Kena scam semua ya, dua akun loh. Parah sih. Oke lah, jadi gitu aja. Jadi intinya red gacha, rednya naik. Kalau kalian tanya, rednya naik. Cuman ya agak kena scam dikit gitu guys. Kena scam dikit. Jadi dapat satu triple S tadi, Kaguya ya. Mantap tuh, Ninja SS-nya dapat banyak sih. 1 2 3 ya. Sumire Kekai. Oke lah, jadi gitu aja guys. Oke, jadi thank you buat udah menonton. Jadi jangan lupa like dan subscribe, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke. Bye bye.